Oke guys, ini barangnya sudah jadi guys. Penampakannya seperti ini. Caranya macam mana buatnya? Let's go guys. Dar, 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 dar. Nah, oke guys, kasihan channel balik maning guys. Halo guys, kacet balik maning guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke lur, di video kali ini kacet mau berbagi lur. Botol bekas lur, botol mineral, bekas air. Kita manfaatkan jadi barang yang berguna, barang canggih nanti ini. Oke lur, mau buat apa? Let's go. Itu alatnya saya sudah sediakan. Nah, ini botol mineral ini lur. Oke lur, lanjut lur, mau buat apa? Let's go. Ini kita potong lur ya. Kita pakai apa? Ya banyak. Pakai secukupnya. Saya pakai yang sini. Agak-agak separuh lah. Ini cukup lah. Lur ya. Terlalu besar nih. Terlalu panjang. Apa lagi gas nanti. Killer ya, sudah. Ini potong. Ada kawat, ini pun semua bekas. Ini kita lubang lur ya. Ini tengah-tengah itu ada noknya itu tengah itu. Ada bekas titik, ini ada titik, ini tengah kita lubang. Nah, sudah kita lubang. Seperti ini loh ya. Ini apa kawatnya saya pendek saja. Saya carikan lagi yang panjang. Ini kawat apa bekas loh. Bengkong-bengkong itu saya lurkan dulu loh. Campur lor ya, seperti apa berapa kita lebih sedikit nanti. Oke, ini yang atas kita infokan lor ya. Lalu kita pusing seperti ini, kita injak-injak seperti ini. Satu lubang seperti ini loh. Ini nggak rata nggak apa-apa nanti di dalam. Dan yang penting ujungnya sini loh. Seperti kita masukkan. Oh, ini masih kurang pendek. Ini
botolnya kita potong sedikit saja loh, terlalu panjang. Nah, ini, oke, nah, masukkan seperti ini pas tengah pokoknya loh ya. Ini bagi lebih sedikit. Lepas itu, ini kita isi. Itu saya sudah siapkan loh. Semen lor, ini kita isi semen lor ya. Ini semen sama pasir. Kita isi semen sama pasir sampai penuh lor ya. Ini saya bikin pekat bikin biar apa cepat kering lor. Penuh. Ini pokoknya nanti intinya mau pas tengah lor ya. Ini masih basah lagi. Ini kalau mau cepat kering, ini mau cepat guna. Caranya ada lor. Gak usah tunggu lama-lama lor. Nah, ini taruh semen ini lor ya. Semen apa? Semen abuk. Ini kalau sudah basah dibuang dulu ya. Nah ini semennya tadi sudah basah dibuang, dikasih lagi dulu ya. Nah, biar cepat kering. Nah, dikasih semen ini fungsinya buat keringkan ini, biar cepat kering. Hisap air ini loh. Nanti kalau ini semennya sudah basah dibuang, pokoknya terus seperti itu loh ya. Ini mau cepat ini ya, kalau nggak mau cepat tunggu lama nggak apa-apa loh. Nah ini pokoknya pas tengah pokoknya loh ya, dia punya ini pas tengah, agak-agak pokoknya pas tengah. Nah ini sebenarnya sudah kering, sudah basah dibuang lagi, terus seterusnya seperti itu loh ya. Ini mau mempercepat apa pengeringan ini adonan semen tadi. Nah, dikasih lagi semen. Nah, seperti itu lor ya. Itu cepat kering. Kalau mau cepat kering seperti itu. Tapi ya kalau mau langsung dipakai, ini nanti takut itu apa? Apa itu kawatnya tadi cabut nanti lur, karena berat segitu lur ya. Tunggu betul-betul kering nanti buat apa, saya tunggu dulu biar kering, jadi nanti saya sambung. Oke guys, itu apa sudah kering sedikit. Nah ini sudah apa, nggak basah sebenarnya ya. Gak lalu
haluskan guys ya. Saya haluskan dulu yang atas ini guys. Pakai cuman mamel-mamel. Ini sudah, ini belum begitu kering juga guys ya, masih basah sedikit. Tapi ini sudah bisa dipakai guys. Ini saya karena bikin langsung saya mau pakai guys ya. Contohnya buat apa? Nah ini belum begitu kering guys ya. Nah itu masih mamel-mamel itu, basah, masih basah itu, masih teles. Nah itu, ini pokoknya pas tengah. Ini ada lebihnya sedikit. Contoh ini apa? Alat ini langsung saya praktekkan nanti. Nah, buat apa? Seret. Ini guys, saya mau buat bandul guys. Nah, saya mau buat bandul timbang air guys ya. Nah ini. Nah, itu masih teles kan ya itu. Tapi sudah enggak apa? Enggak bisa cabut itu. Nah, ini saya buat bandul timbang air guys ya. Nah, contohnya seperti itu guys. Saya buat timbang air buat apa? Bandul, buat bandul apa ya? Apa lur bandul itu? Bahasa Inggrisnya apa bandul? Yes, pokoknya saya buat timbang air guys ya, buat bandul benang apa. Nah, itu nanti pasnya di mana? Nah, seperti itu. Nah, ini sudah jadi guys. Oke guys, cukup segitu saja, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.